Ya, kita nantikan mitra sepak bola. Kali ini nampaknya Kayon United yang akan menjadi penendang terlebih dahulu, karena terlihat Mahendra penjaga gawang Putra Selatan sudah menghadapi bola, sudah mendapat putar. Kita nantikan mengadu nasib, mengadu keuntungan, kemanakah Dewi Fortuna melalui drama adu penalti. Siapakah yang akan menjadi penendang pertama, saudara penonton? Ya, nampaknya Reski Ihwan. Ini pemain yang mengantarkan Abosya menjadi finalis di lapangan gagak beberapa bulan yang lalu. Anak Bogor, anak Ciawi. Kita nantikan mencoba letakkan si kulit pundar ambil ancang-ancang. Pemain yang cukup lama di bawah bendera Persikabo Bogor. Kita nantikan secara penonton Reski Iwan. Sementara Mahendra sudah bersiap di bawah muhtar. Reski Iwan ambil ancang-ancang. Kita saksikan saudara. Kita nantikan. Kanan. Reski penendang pertama Putra Selatan. Kita saksikan saudara penonton kedua. Katakan sudah gedek. Kita nantikan. Kedua gapak. Ya, ini mungkin yang cukup energi kami kira. Sulit untuk melewati, bahkan cukup merepotkan lini depan kubu kesebelasan Putra Selatan. Kita nantikan secara penonton. Gatot ambil ancang-ancang. Berhasil. Penendang kedua Putra Selatan, Latif. Ini pemain yang cukup senior. Pengalaman dan jam terbangnya tidak diragukan lagi dalam sepak bola Liga Tarkam. Seorang gelandang, kita nantikan Latif. Latif berhasil. Dari dua penendang, penendang ketiga. Nah, ini naik. Awas dulu ya. Tahu siapa yang masuk? Jomplang deh. Mbak, lomba jomplang lagi. Ya, kali ini Haji Hari Saputra. Ini pemain yang cukup lama di bawah bendera Persikota Tangerang. Baik berpengalaman dan mikir. Penendang ketiga Putra Selatan.
Nodi, ambil jalan jalan Nodi. Satu, tiga sama dari tiga penendang. Penang keempat Kayon Yudhoyono Nanda. Ini pemain yang sempat mendapatkan peluang emas di babak yang pertama dengan sentuhan bola pertamanya mampu membuat bumerang kubu kesebelasan Putra Selatan. Nanda saudara, kita nantikan. Indonesia.